pencong. Norok pencong. Assalamualaikum, ketemu lagi Kang dengan saya Tata Nusantara. Saya sudah off 2 mingguan ya, karena ada sesuatu. Jadi kali ini saya trip sendiri Kang. Kang Bodas sakit, gusinya bengkak. Jadi mungkin mau tumbuh gigi lagi dia Kang. Kang Bodas. Dan tak lupa Kang, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu channel saya Kang ya, dengan meringankan jempol jarinya untuk memencet tombol subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan semuanya. Jadi berkat dukungan kalian semua, saya bisa mencapai 1000 subscribe ya. Terima kasih Kang. Jadi saya mancing sendiri Kang ya, mudah-mudahan selamat. Doanya Kang, semangat Kang, semangat. Aduh, apes Kang. Hujan, ikan tidak ada makan. Kita bikin tenda dari plastik. Ikan tidak makan, hujan bertubi-tubi. Bukan strike bertubi-tubi Kang, hujan yang hujannya bertubi-tubi. Hujan lagi, kita tidak bawa kompor, jadi ini kopi, ya kita makan, kita minum mentah-mentah lah kopinya, di hujan lagi. Oh, tak kening. Serak,
Nyangkut, nyangkut. Keluar dia, coy. Keluar, warna. Aduh. Keluarlah. Keluar. Ya. Dia dapat nemuin rumahnya. Red bus paling nih. Mudah-mudahan kena ya, mudah-mudahan kena. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan lari padahal. Udanan songi. I want. I want. Ceket maneh. Cik. Cedek tapi kok wis, Kang. Yo, ayo. Cepet kan? Ci, anci. Ayo. Hah? Ya. Terus gak kuat gol. Gak kuat gol sebenarnya kan, ngiwake kan. Gol. Ya. Penjong, oh penjong, ya, mati penjong,
Ngelok ya, Kang. Wih, Kang. Baik ampuh, Kang. Itu. Woi. Baik ampuh. Baik apuran, Kang. Oke, oke. Proses penjangkaran. Jadi gini kan ya, kalau ikan sudah tepar, digantung gini aja asal joranya kuat, aman, karena kita sendiri kan. Oke kan, kita proses penjangkaran. Leader kita ambil dulu. Jangkar sudah harus kita siapkan ya. Gini kan, pegang jangkarnya itu begini kan, begini. Jadi tinggal kita hantamin ke leader. Nah kan, nah, dan jangan dihentak kan ya, jangan dihentak. Jadi saya sudah dikasih arahan sama kakek seribu jangkar. Jangkar ini tidak perlu dihentak ternyata. Begitu kena ikan, tidak saya hentak, sudah nyangkut sendiri. Oh. Opo iki kan. Mudah-mudahan timbangan saya hidup. Ntar saya timbangkan. Ya. Setelah saya tunggu mungkin ada setengah jam. Mulur kan. Ini lokasinya berbahaya, jadi cukup begini saja. Biar gak penasaran, mudah-mudahan timbangan saya hidup, saya timbang. Oke, ini Kang ya, ikannya Kang ya. Gimana caranya ngukurnya ini? Pokoknya kita timbang saja lah. Kita timbang. Maaf Kang, timbangan saya mati. Padahal baterainya sudah saya ganti baru. Mati Kang, Kang. Yuk pahunjal noneng laut. Oh no. Mati Kang. Yeah.
Aduh, tingginya saya timbang karena ini sangat besar, Kang. Sangat besar. Aduh, mulut dimasukin guregu, Kang. Apa namanya guregu itu? Paling nggak boleh ngomong aja ya. Enak-enak ngomong dimasukin guregu. Nggak tahu lah apa guregu itu. Maunya ini saya timbang ini. Tata Nusantara mantap. Besar sekali, coy. Oke, Kang-kangku, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih lagi ya kepada yang sudah support channel saya dan mau mensubscribe channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih, Kang. Karena saya juga mancing sendiri dan cuaca ini sudah gerimis lagi, Kang. Sudah gerimis lagi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi saya mau kemas-kemas karena sendiri ya. Biar nggak ketinggalan boot, karena mulai corona ini boot yang berangkat itu sangat minim, Kang. Tidak seperti dulu ya, sewaktu-waktu ada boot. Kalau sekarang ya corona inilah, nggak tahu lah ya. Semoga semua para pancinger-pancinger di seluruh Nusantara tidak ada yang kena corona ya, Kang ya.